Halo, jumpa lagi dengan saya di Only Ridwan Channel dan tentunya masih di youtube.com. Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tutorial Photoshop dan pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghilangkan background putih dengan cepat dengan menggunakan Photoshop. Di sini saya menggunakan Photoshop CS6. Baik, kita mulai saja. Seperti yang terlihat pada monitor Anda, ini ada sebuah stempel I love you. Nah, stempel ini aslinya ada background putihnya. Nah, dengan metode merubah blend mode-nya, kita dapat merubah atau menghilangkan background putihnya secara cepat. Seperti yang terlihat pada monitor Anda ini. Oke, kita mulai saja bagaimana cara menghilangkannya. Saya ambil sebuah gambar stempel. Misalkan saya ambil model love yang lain ini. Oke, saya taruh di gambar sini. Nah, seperti ini ada backgroundnya. Saya centang. Nah, cara merubahnya adalah yang ini saya nonaktifkan dulu visibility-nya. Nah, cara menghilangkan background-nya, Anda hanya merubah dari layar normal ini menjadi multiply. Jadi blend mode-nya, blend modenya kita rubah menjadi multiply. Nah, ini udah nggak ada background-nya. Jadi tinggal kita besarkan dan kita letakkan di mana posisinya. Nah, itulah cara menghilangkan background putih dengan cepat dengan menggunakan atau merubah blend modenya dari normal menjadi multiply. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk Anda dan jika tutorial ini bermanfaat untuk Anda jangan lupa klik tombol like atau suka dan jika Anda ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis. Jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya. Sukses selalu untuk Anda.